Gunung Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara kembali mengalami erupsi pagi ini, pukul 10.44 waktu Indonesia Timur. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG melaporkan tinggi letusan 800 meter di atas puncak. Terjadi erupsi Gunung Ibu pada pukul 10.44 waktu Indonesia Timur. Tinggi kolom letusan teramati tanda kurang lebih 800 meter di atas puncak tanda kurang lebih 2.125 meter di atas permukaan laut, ungkap petugas pos Gunung Api Ahmad Basuki dalam keterangannya. Ahmad mengatakan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah utara. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 28 mm dan durasi 73 detik. Sementara itu, Ahmad meminta agar masyarakat di sekitar Gunung Ibu dan pengunjung atau wisatawan agar tidak beraktivitas di dalam radius 2,0 km dan perluasan sektoral berjarak 3,5 km ke arah bukaan kawah di bagian utara dari kawah aktif Gunung Ibu. Jika terjadi hujan abu, masyarakat yang beraktivitas di luar rumah disarankan untuk menggunakan pelindung hidung, mulut masker dan mata kacamata, imbaunya. Gunung Ibu di Halmahera Barat Maluku Utara erupsi, kolom abu mencapai 3.000 meter. Erupsi Gunung Ibu, di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, terjadi pada hari Senin, tanggal 25 April tahun 2022, pukul 9.48 waktu Indonesia Timur. Petugas pengamat gunung api, dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral mencatat tinggi kolom abu Gunung Ibu, teramati hingga 3.000 meter di atas puncak. Dengan demikian, ketinggian kolom abu mencapai hingga sekitar 4.325 meter di atas permukaan laut di Gunung Ibu. Petugas, seperti dikutip portallebak.com dari situs Pusat Vulkanologi Kementerian ESDM, mencatat kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat. Erupsi Gunung Ibu ini juga terekam oleh alat seismograf, dengan amplitudo maksimum 30 mm dan durasi 102 detik. Selanjutnya, petugas vulkanologi Kementerian ESDM menghimbau masyarakat di sekitar Gunung Ibu menjauh dari puncak gunung. Sekaligus para pengunjung, wisatawan supaya tidak beraktivitas di dalam radius 2,0 km dan perluasan sektoral berjarak 3,5 km, ke arah bukaan kawah di bagian utara, dari kawah aktif Gunung Ibu. Jika terjadi hujan abu, masyarakat yang beraktivitas di luar rumah diminta petugas menggunakan pelindung hidung, mulut dan mata. Seperti diketahui, Gunung Ibu di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara adalah salah satu gunung api aktif di Indonesia. Secara geografis Gunung Ibu berada di latitud 1,488 derajat LU, longitude 127,63 derajat BT dan memiliki ketinggian 1.325 mdpl. Selain hari Senin, aktivitas erupsi Gunung Ibu yang menimbulkan letusan juga pada Minggu, tanggal 24 April tahun 2022. Letusan Gunung Ibu itu terjadi pada pukul 21.10 waktu Indonesia Timur dengan memuntahkan material berupa abu vulkanik dengan ketinggian kolom abu teramati tanda kurang lebih 1.000 meter di atas puncak atau tanda kurang lebih 2.325 mdpl. Kolom abu yang dihasilkan akibat letusan Gunung Ibu teramati berwarna putih dengan intensitas tebal ke arah barat. Peristiwa alam letusan akibat aktivitas erupsi Gunung Ibu terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 28 mm dan durasi 50 detik. Gunung Ibu minggu ini tiap hari erupsi, pagi ini kembali erupsi setinggi 2.500 meter. Gunung Ibu yang berada di Pulau Halmahera Barat Maluku Utara kembali mengalami erupsi pada Kamis tanggal 28 April tahun 2022 pukul 8.43 waktu Indonesia Timur atau pukul 6.43 waktu Indonesia Barat hari ini. Dilansir dari laman Magma ESDM, pada erupsi hari ini, kolom abu teramati setinggi lebih kurang 2.500 meter di atas puncak atau lebih kurang 3.825 meter di atas permukaan laut. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu, dengan intensitas sedang hingga tebal yang mengarah ke barat daya. Disebutkan, erupsi Gunung Ibu pagi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 28 mm dan durasi 80 detik. Erupsi Gunung Ibu pagi ini paling tidak merupakan erupsi ke-10 pada bulan April tahun 2022. Sebelumnya, pada Senin tanggal 25 April tahun 2022 lalu, tinggi kolom abu yang disemburkan Gunung Ibu pada pukul 7.48 waktu Indonesia Barat setinggi 3.000 meter.
Kepala Pos Pengamatan Gunung Ibu Ridwan Jalil dalam rekomendasinya seperti dilansir portal Jogja dari laman Magma ESDM menyebutkan, bagi masyarakat sekitar Gunung Ibu, pengunjung maupun wisatawan, dilarang beraktivitas dalam radius 2 km dari Gunung Ibu. Agar tidak beraktivitas di dalam radius 2,0 km dan perluasan sektoral berjarak 3,5 km ke arah bukaan kawah di bagian utara dari kawah aktif Gunung Ibu, demikian diungkap Ridwan Jalil. Erupsi Gunung Ibu terjadi hampir tiap hari. Oleh karenanya, jika terjadi hujan abu, masyarakat yang beraktivitas di luar rumah disarankan untuk menggunakan pelindung hidung, mulut maske dan mata kacamata. Hingga saat ini Gunung Ibu masih berstatus level 2 waspada.